rintangan atau hambatan. How about the real look? Coba kita buka textbook kita. Oke, biar saya ya, dan mohon ditandai. Tunggu ya. Ya, makanya maka dari itu saya bantu untuk menandai vocab-vocab yang penting. Iya, sama-sama. Tunggu sebentar. Oke, coba teman-teman yang lain juga bantu saya cari di dari halaman. Oh ya. 9 ya, 9. Ah. Ya, halaman ya. Ya, 9.6. Ya, tolong ditandai the real look, cerebai, and handicaps. Cerebai and handicaps. In the same paragraph, ya. Ya, sudah dapat. Nah, cerebai artinya apa, Mbak? Ya, sudah dapat, Mbak. Cerebai. Ya. Oke. How about the real look? Look diterjemahkan sebagai apa, Mbak? Look itu artinya apa, Mbak? Kelihatan. Kelihatan ya, Mbak? Ya, look itu bisa diterjemahkan menjadi tampang atau ya, tampang. Oke. Tampang. Iya. Oke, iya. Iya, the real look. Ya, oke. Okay. The next terms. Phonograph diartikan sebagai apa, Mbak? Oke. Okay. Please look at text 4, 9.13. Yeah, phonograph. What does the phonograph means? Yeah, dalam bahasa Indonesianya atau maknanya itu artinya itu sama dengan record player, alat rekaman. Oke, okay. Phonograph. Phonograph diterjemahkan menjadi phonograph atau record player. And next, yeah. And next, how about tin foil? Look at on page 9.14. Yeah.
Udah dapat? Ya, tolong garis bawahi tin foil. Ya, kertas kertas timah. Ya, next. Di bagian atas, Mbak. Ya. Ya. Recording sounds on tin foil. 9.14. Ya, ketemu? Ya. Okay, how about a needle thread? Pada halaman sebentar 9:14 ya. Needle artinya ya, trace ya, meninggalkan ya, itu bentuk kata kerja verb. And then next one. Yang mana, Mbak? Oh, ini bentuk verb, kata kerja. Iya. Iya, trace, yang trace. Bentuk kedua. Oke. Okay, next. How about wire? In the next paragraph. Yeah. In the next paragraph, kabel. Kabel atau yeah. Coba tandai di paragraph 5. Ya, role of magnetic wire. Ya, halaman 9.14. Artinya apa, Mbak? Coba perhatikan secara seksama. Please look at the sentence carefully. Okay. You got it? Yeah? Kurang tepat, Mbak? Yeah. Jadi wire itu artinya bukan kabel, Mbak. Cakram. Coba perhatikan kata cakram. Iya. Iya. Oh, dix itu. Oh iya 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 iya. So wire itu terjemahan. Oh iya 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 iya. Oke. Mohon maaf sekali lagi ya. Wire itu terjemahannya kabel. How about dix? Cakram. And next one. Yeah. And next one. We can find that word in the on page. Wait for a minute. Yeah, on page 9.15. Yeah, taksenam. Broadcast. Ya, siaran. Nah, ini fungsinya is broadcast. Berarti ini fungsinya sebagai kata
Ya, broadcast ini fungsinya sebagai kata, kelas kata apa? Verb, ya, verb, bukan kata benda. Jadi artinya disiarkan. Jadi kalau misalnya fungsinya sebagai noun, terjemahannya dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Iya, siaran. Oke, next. Announce means tag 7 9.15. Ini perhatikan dulu kelas kata apa ini. Ya, he announced the attack on Pearl Harbor. He announced. Ada ya. Mengumumkan. Bentuk kalau bentuk noun-nya menjadi apa? Announce. Ya. Bahasa Inggrisnya announce. Announcement. Oke. Okay. Announcement. Ada tambahan akhiran men, ment, and then announcement artinya pengumuman. Oke, okay? The next one, in the same paragraph you can found it in the last sentence. Yeah, okay, and yeah, right, and the next one, tribes. Ya, tribes diterjemahkan menjadi suku. Oke. Okay. Pioneer, how about pioneer? Penemu atau perintis? Ya, ini fungsinya sebagai kata sifat sehingga diterjemahkan menjadi zaman perintisan. Oke, okay. How the next one? Revolver shots. Shots. Shot artinya apa, Mbak? Revolver. Please check your dictionary. Yeah, so we can translate into pistol penembak. Iya, tembakan pistol. Ya, itu terjemahan yang tepat, Mbak. Yang selanjutnya, ya. Halaman 9.16. Jadi perhatikan yang mana main noun-nya. Ini revolver shot, salah satu bentuk noun phrase. Right. Yeah. Okay. Next one. Please look at tax 10, page 9.17. Yeah. What does it mean? Ya, sirena. How about a fire siren? Bukan sirena, kebakaran. Jadi ada saatnya kita menerjemahkan kata siren itu menjadi sirena. Ada saatnya kita terjemahkan menjadi alarm. Right? Okay, the next one.
Iya, berarti alaran ke ya, tolong di garis bawah ya, Mbak ya. Oke. How about the next one? On the page 9.17, tax 11. Yeah. Artinya? Ah. Iya, makanya nanti pas ujian tolong ditandai ya kata-kata yang saya list di dalam slide tersebut berikut, oke? Okay? Iya. How about like beams? Ya ini ya. Nah, masih ingat gak? Cahaya apa? Sorotan cahaya. Iya. Iya, the next one. Puff itu apa? Asap. Ya, smoke itu ya fungsinya sebagai ya sebagai adjektif di sini. Ya. Asap mengepul. How about diff? Diff in the on page. Wait for a minute. Okay. Yeah, that's right. Okay. What does it mean? Tunaruh, iya tunarungu. And next, landmark. Ya, apa artinya? Ya, Mbak Napiatun. Please open your book on page. Wait for a minute. Ya, penunjuk bisa diterjemahkan menjadi penunjuk. Okay, that's all from the. Iya, Len, gak ada E-nya, nanti hilangkan ya, Mbak ya. Okay. Next one, then we're going to do our exercises from the page 9.5. Yeah, please open your textbook. Yeah. Pada sesi ini kita akan mulai belajar how to translate a text. Yeah, right. That's good, Mbak Yeni. Ya. Siapa yang mau mulai duluan? Ya, kita mulai mentranslate halaman on text to page 9.5. Halaman 9.5. Oke, siapa yang mau mulai duluan? Ya, oke. Mbak Yeni yang nampaknya bersemangat sekali. Oke. Ya. Mohon maaf, Mbak. Ya, mohon maaf, Mbak. Ini yang halaman berapa, Mbak buka? Iya, kita ya 9.5, Mbak. Teks tuh. Yeah, a French painter. Yeah, a French painter.
huge. Ya, huge. A huge. Ya, Mbak. Oke, kita mulai dari kalimat pertama. Ya. Ya. Seorang pelukis. No, no. Oh iya, ya. Seorang pelukis dari Prancis, ya. Go on. And then, right, okay. Iya, iya, karena ini tidak ditemukan padanan katanya. Oke. Coat it with. Tadi kita udah bahas kan? Iya, yang berlapis. Oh ya. Ini fungsinya apa nih? Coated with. Coated. Past participle. Yap. Oke. Oh no, ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Chemical. Yeps. Right. Okay, next. Huge, huh? Biasanya itu diawali dari depan. Huge itu artinya apa? Heavy itu jadi kamera yang mana yang muncul duluan? Kata huge. Yeah, right. Okay. Next. Yeah. Iya, kalimat yang pertama dulu yang diterjemahkan. Oke, lanjut. Wagon load. Wagon load. Iya, muatan kereta penuh. Oke. Bak. Atau muatan truk. Iya, oke. Okay. And then iya, right. In spite of tadi apa artinya? No. Tadi kita udah bahas in spite of. Iya. Sama dengan old dog, sama dengan even dog. Ya, yeah, right. Okay. This. Ya, yeah, ya. Yeah. Atau lebih cepat, lebih tepat kita pakai hambatan atau rintangan. Handicap sini. Hambatan.
Nah, ini bentuknya plural kan? Nah, coba terjemahkan dulu dalam bentuk plural. Apakah kalau Mbak rasa cocok, berarti tetap diterjemahkan dalam bentuk plural. Oke. Coba lanjut. Ya, coba lanjutkan, Mbak. Ya. Nah, perhatikan Pictures of American Civil War. Ini satu kata, satu noun. Noun phrase. Ya. American Civil War artinya perang. Ya, perang ya, civil atau perang saudara. Nah, coba ulang lagi dari to record and publish. Ini ada 1860, ini ada kata S-nya ini. Biasanya kita terjemahkan jadi apa? No. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kalau ada 1860s, itu 1860-an. Ada kata an, imbuhan an. Jadi, 1860 something, itu maksudnya, something. Ya, yeah, oke. Okay. Ya, yeah, right. Ya. Yeah. Go on. Ya. Yeah. Ini to photograph. To photograph itu to infinitive. Dengan tadi Mbak terjemahkan sebagai apa? Dengan fotografi, apakah sudah tepat atau apakah terjemahan Mbak sudah tepat? Kalau kita terjemahkan dengan fotografi karena ini to. Iya, to infinitive. Nah, coba perhatikan kelas katanya, Mbak. Untuk ya, pas. Ya, tepat sekali, Mbak. Lanjutkan. Ayo. Ya. Ya, safe ada beberapa makna. Safe itu lebih tepat diterjemahkan sebagai apa? Menyimpan atau menyelamatkan dalam konteks ini? Nah, iya. Betul kata Mbak Napiaton. Iya, lebih lebih tepat terjemahkan menjadi menyelamatkan. Iya. Iya, Mbak. Look itu artinya tampang. Iya, right. Iya, right. Good try, Mbak Yeni.
Mbak Napia tuh mau mencoba task 3 page 9.13. Ya. Okay, and then transfer the one by one. Okay. Yeah, membuat atau memproduksi. Iya, yeah, belum ada karena ini. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? A simple lightweight camera. Ini satu noun. Yang mana main noun-nya? Iya. Yang mana noun utamanya? Iya, right. And then how do you translate it into Indonesian language? Kamera yang simple, sederhana, dan lightweight itu ya ringan. Photographs, iya kayak tadi bentuknya. Iya, huge heavy camera. Di sini kita jumpai lagi bentuk yang sama, bentuk noun yang sama, simple lightweight camera. Jadi ada dua adjektif yang menjelaskan noun camera. Oke, next. Ya, yeah, right. Oke. Okay. Nah, ini refer to what, Mbak Napiatun? Ya, pengambilan fotonya. Ya, right. All over the world. Yeah, right. Okay. And then as well as lebih tepat diterjemahkan menjadi apa? Seperti halnya dus. Refer to which noun? Iya, kalau kita terjemahkan secara harfiah as well as itu sebaiknya. Tetapi dalam kalimat ini as well as lebih tepat diterjemahkan menjadi seperti halnya. Oke, dus ini then
Dus, taken. Dus ini refers to which noun, Mbak Napiatun? Pick pictures, okay, right. Taken, bentuknya past participle, jadi diterjemahkan dalam bentuk yaps, imbuhan di, ya, oke. Okay. Oh, coba diulang lagi Mbak dari SWS tadi, bagaimana terjemahannya? Ya. Ini showing present participle. Kalau present participle itu sama bentuknya dengan kalau dalam bahasa Indonesia diawal dengan imbuhan meng, me. Ya. Apakah cocok kalau kita terjemahkan jadi tampang juga di sini? Apakah earth ada tampang? Coba perhatikan secara seksama. Adakah istilah tampang bumi? Apakah itu lazim didengar oleh di dalam bahasa Indonesia? Tidak lazim. Jadi itu juga terlalu panjang, Mbak Yeni. Coba yang istilahnya dia bentuk-bentuk kata benda juga, tetapi artinya tampang, bentuk atau rupa, rupa bumi, ya, yeah, right, oke, okay. Rupa, rupa bumi, ya, yeah. Lanjut. Jarang, rare itu jarang. Nah, apa tepat kalau kita terjemahkan jadi jarang di sini? Tua dan ya, langka. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Dan tadi udah tepat Mbak yang iya, nah. Iya. Oh, perhatikan dulu kata painting. Ini kan conjunction and ini fungsinya untuk menghubungkan kelas kata yang sama. Jadi sebelum kata n ini kan bentuknya noun, berarti setelah kata n seharusnya bentuknya juga harus bentuk noun. Jadi kata painting ini bukan present participle, Mbak. Oke? Okay. Ya, kata benda. Oke, okay, jadi terjemahannya jadi ya, dari kata paint, melukis. Kalau noun-nya jadi apa, Mbak? Lukisan. Oke, okay, right. Photograph. Di ya, right. Oke. Okay. The last sentence. Me untuk libraries, perpustakaan di mana saja. Oke, okay. Ya, yeah. Good job. Mbak Umi mau coba nggak?
Halaman, ya, saya dengar, Mbak. Halaman 9.6 task 4. Ya. You can try to translate. Langsung translate aja, Mbak. Ya. Langsung translate aja, Mbak. Sekarang ya, hari ini. Spoken words. Bentuk past participle. Ya. Right. Tape. Pita. Pita yang di dalam kaset-kaset itu. Ya. 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 Practical, what does it mean? Practical, easy. Easy, yeah. Practice. Seribu delapan ratus. Ya, okay. Next. Him, before him. Ya, ya, mengacu pada Thomas Edison. Eksperimen ini artinya apa, Mbak? Bukan mencoba. Right, okay. Ya, bereksperimen. Kertas. Ya, right. Wrapped. Ya. Sheet. Lembaran. Ya, sebuah lembaran kertas timah. Ah, silinder ini. Kertas timah. That could be rotated. Istilahnya juga sama dengan membungkus. Ya, jadi maknanya sudah tidak perlu diulang lagi. Lanjut. Struck. What does it mean with? Ya, menyentuh. Okay. Next. Vibrate. What does it mean? Bergetar. So how do you translate?